Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Purworejo. Apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya bahagia? Kelihatan semuanya berbahagia. Masya Allah. Purworejo khususnya Dusun Kajoran Kulon full senyum hari ini. Sebelumnya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah kepada panitia penyelenggara. Oh, tambah sweet-sweet. Tadi siapa yang sweet-sweet? Luar biasa. Coba kita perhatikan alam sekitar sayang-sayangku. Indah sekali view-nya, Masya Allah. Dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit yang hijau sekali, luar biasa. Yang di panggung cantik-cantik, tambah pemandangan alam sekitar juga sangat cantik. Terlebih warga masyarakat Kajuran Kulon yang luar biasa. Sekali lagi dong, menjawab salam dengan semangat. Coba yang sebelah kiri nih, yang ganteng-ganteng nih. Ini pemuda-pemuda Kajuran Kulon ya, yang sebelah kiri panggung. Belum semangat, ini malah ngantuk atau melamun atau terpesona. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, siang yang berbahagia. Insyaallah siang yang penuh berkah barokah. Amin. Kita dipertemukan di tempat ini. Niki lapangan nopo memang sawah-sawah yang memang di dalam mboten lapangan yang sawah persawahan ini ya. Luar biasa. Kita dipertemukan di tempat yang sangat indah ini, khususnya di Dusun Kajoran Kulon RT 3 RW 4 Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo di acara Halal Bihalal Karang Taruna Tunas Karya dan warga masyarakat Kajoran Kulon. Ini untuk Taruna Tunas Karya nih, duduknya di mana nih mas-mas Karang Taruna dan mbak-mbak Karang Taruna? Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Karang Taruna Tunas Karya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ini ya. Tentunya ini masih dalam suasana bahagia, suasana lebaran karena masih di bulan Sawal pastinya ya. Kami Kasima mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya di momen spesial, hari yang sangat-sangat luar biasa, kita semua dipertemukan di tempat ini dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun dan juga bahagia. Dan juga kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga dapat dipertemukan di tempat ini. Untuk keberapa kalinya kah Kasima tampil di Dusun Kajoran Kulon, Bapak Ibu? Ini penampilan perdana Kasima Magelang di Kajoran. Luar biasa. Semoga penampilan Kasima untuk yang pertama kali di Dusun Kajoran ini memberikan kesan yang indah. Semuanya terhibur nanti dengan penampilan Kasima Magelang. Amin. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita agung-agungkan, satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat atau pertolongannya kepada kita semua kelak di yaumil kiamah. Semoga seluruh warga masyarakat Kajoran Kulon tanpa kecuali dan semua yang hadir di sini adalah golongan orang-orang yang kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami dari Kasima Magelang yang hadir dari Ngabean Secang Magelang di bawah pimpinan Ibu Hajah Sri Andariah MA mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama-tama kepada panitia penyelenggara, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Mbah Motin dan juga Karang Taruna Tunas Karya dan seluruh warga masyarakat Kajoran Kulon RT 3 RW 4 yang kami cintai, kami banggakan. Tentunya salam hormat, salam kenal dari kami Kasima Magelang. Selamat menikmati persembahan lagu-lagu dari kami, semoga semuanya terhibur.
Dan untuk mengawali acara hiburan siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara hiburan bersama Kasima dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Sebagai tembang perdana, kita persembahkan salawat asyir. Kasima All Artis.
akan bersalaman bareng-bareng lagi. Kita persembahkan salawat ashil untuk kita semua tanpa kecuali. Semoga dimanapun berada, aktivitas apapun yang kita kerjakan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan umur panjang yang manfaat berkah dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus untuk Dusun Kajoran Kulon. Semoga menjadi dusun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dusun yang gemah ripah loh jinawi. Warga masyarakatnya ayem, tentrem, damai dan sejahtera. Terkhusus untuk Karang Taruna Tunas Karya. Semoga semakin solid, semakin dibanggakan masyarakat. Cerdas dan berpendidikan, juga berakhlakul karimah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya kita persembahkan satu lagu yang merupakan jingle dari Kasima Magelang, Denda Kasima. Suasana, anu nanti dah meriahkan. Suasana
tepuk tangan yang meriah buat kasih mama gelang mana dong? Plok 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 plok. Bu, jenengan di sini sejak tadi pagi mengikuti acara pengajian, sudah capek belum? Masih semangat? Masya Allah luar biasa ya. Tadi pagi sudah mendapatkan siraman rohani sebagai penyejuk hati. Semoga bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan panjenengan sehari-hari pastinya. Karena sudah cas ilmu banyak sekali tadi dari Goswi Kisubo Manggolo dari Kabupaten Kendal ya Bu ya. Oke, dan siang hari ini hiburan bersama Kasih Mama Gelang. Cantik-cantik gak Bu? Cantik-cantik dong, yang depan bilang lumayan. Bapak juga lumayan ganteng Pak. Oke, selamat menikmati hiburan dari Kasima. Tentunya lagu-lagu dari Kasima tidak sekedar lagu-lagu kasidah religi saja. Nanti yang suka lagu-lagu dangdut, kita kasih lagu dangdut. Yang suka campur sari, pop dangdut dan lain sebagainya, silakan bisa request, bisa disampaikan ke saya. Insya Allah permintaan lagu-lagu dari masyarakat Kajoran bisa kita persembahkan siang hari ini ya. Oke, selanjutnya kita persembahkan ada Ya Hanana. Hey! Kasih Mama Gelang. We love Kasih Mania Indonesia. Oh.
Oke, ini saya mau kasih tahu resep. Resep bagaimana kita hidup bahagia. Mau tahu gak Bu resepnya apa hidup bahagia Bu? Resep kalau kita mau hidup bahagia adalah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, betul? Semuanya bersyukur. Dalam keadaan apapun, suka, duka, senang, sedih, ada dan gak ada, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nikmatnya akan semakin ditambah. Janganlah menjadi orang yang kufur atau ingkar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Luar biasa. Pokoknya ini suasana hari ini sangat-sangat indah sekali, Dek Maya. Coba di alam sekitar yang kita lihat nih, hijau. Pokoknya view-nya indah sekali. Ini pasca panen padi ya, Pak ya. Panennya kata napa segede? Kata alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah diadakan acara pengajian juga hiburan bersama Kasima, semakin banyak panen padinya. Selain padi, petani apa lagi di sini? Jagung, jagung manis, kayak bapak yang manis. Petani apapun yang ada di Dusun Purworejo ya, Kajoran ya. Semoga semakin melimpah ruah rezekinya dan berkah, amin. Oke, kali ini satu lagu request dari panitia, ini yang wajib kita play. Ada Padang Bulan. Padang bulan, padang bulan.
Menjadi golongan orang-orang yang kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini saya hadirkan, kita tampilkan adik kita yang paling manis, Hanu. Salawat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
adikku yang paling imut. Satu buah lagu spesial buat semuanya ya. Thank you.
Soleh sudah. Kali ini satu buah lagu ada Yar. Sebagai hamba Allah, kita wajib bersujud, bersembah sujud hanya kepada Allah. Coba kalau kita lihat, perhatikan lingkungan alam sekitar yang kita nikmati nih, Dek. Nikmat mana lagi yang kita dustakan, betul Bapak Ibu? Sebagai warga masyarakat Purworejo, bagaimana enggak mau bersyukur? Coba, padinya panennya juga banyak sekali, betul. Jagungnya juga panennya banyak, nggih Pak, nggih. Nah, indah sekali pemandangannya, diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak mau bersembah sujud kepada Allah? Sungguh terlalu. Semoga setelah acara hari ini panjenengan semuanya warga masyarakat Purworejo semakin istiqomah, semakin bagus ibadah sholat lima waktunya. Amin. Ini aku sapa dulu Kasimania yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Halo Mas Perembun. Mas Heri dari Perembun Purworejo, Masya Allah jauh sekali. Mas Hani dari Yogyakarta. Dari mana lagi nih? Pokoknya banyak sekali yang hadir, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dari mana? Dari Semarang, apa kabar Semarang? Mas Hadi, oh Mas Edi yang pakai topi hitam yang
Oh, yang ganteng itu dari Semarang. Terima kasih dari Semarang. Terima kasih sayangku. Oke, dalam. Mas Alim, Mas Sinten Malik, Mas Paija, Mas Trimbil ada. Mas Boneng ada. Oke, requestnya banyak sekali yang sudah masuk. Pokoknya saya tampung dulu. Insya Allah bisa kita play. Nanti juga akan ada penampilan dari Mbak Uut nih, dari panitia. Nanti kita tampilkan Mbak Uut ya. Sip, penyanyi dari sini pokoknya hebat-hebat, luar biasa, nanti kita tampilkan ya. Kali ini request dari panitia dan warga Kajoran. Minta lagu ini wajib dinyanyikan gara-gara kemarin lihat perform Kasima di satu abad NU. Nah, tepuk tangan dulu buat Kasima Magelang dong. Kita persembahkan ada Yellow Water. Isna, please. Yeah.
Banser-banser langsung kumpul ini ya. Semangat bertugas, semoga sehat selalu. Saya tawarkan ada request lagu apa? Pecah Seribu, Sanes. Hah? Neman, oke. Apalagi? Rungkat. Banyak banget ya. Insya Allah nanti kita kasih satu persatu. Ikan dalam kolam, boleh ditunggu. Habis ini nanti kita kasih pokoknya ya. Satu buah lagu kali ini spesial untuk yang lagi patah hati. Di sini ada yang lagi patah hati? Oh banyak, banyak yang jomblo berarti. Semoga lekas dapat jodoh ya, amin. Let's go! Oh.
semangat lagi ya. Terima kasih. Thank you.
pasukan joget yang di depan. Waduh, waduh, pun kemeringat dereng. Masih semangat. Lelele, Mbak Uut juga di sela-sela. Mas-masnya joget bareng nih, luar biasa. Lanjut. Lagunya apa? Bidadari Cinta. Neman menyumbangkan suara emasnya. Nah, Pak Rofiq monggo, ini Pak Rofiq yang mana? Tepuk tangan dulu buat bareng Pak Rofiq. Ini Bapak Carek atau Bapak Sekretaris Desa. Sepertinya kok masih single ya? Masih muda ya Pak Carek ya? Monggo Pak diambil dulu Pak Carek. Pak Carek kok gemeteran, kenapa ya? Niki kok gemeteran. Selamat siang Pak Rofiq. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dredeg. Kenapa dredeg? Kenapa deg-degan? Enggak tahu. Enggak tahu kan ada alasannya kenapa gemeteran. Banyak sekali rasa yang tersimpan. Waduh. Yang pertama, ya Pak Cari rasanya betul. Ya. Yang pertama itu suatu keistimewaan, Kasima mau hadir datang di desa kami, Desa Gowong, khususnya di wilayah Dusun Kajoran Kulon. Inji. Terima kasih teman-teman Kajoran Kulon, Karang Taruna Tunas Karya, Mas Untung luar biasa. Mas Untung yang mana Om? Ini ketuanya. Wah ini. Oh Mas Untung. Yang request 1-2 itu Mas Untung. Mas Mata juga. Nanti mau nyanyi. Mas Ipin juga, terima kasih teman-teman Kajoran Kulon. Hari ini luar biasa. Gimana? Alah, Tasik Eri. Sawere. Mereka yang bilang bukan saya. Oh iya. Mas Rofi, satu kata dong buat personil Kasimah. Luar biasa. Okay. Yang di bawah bilang cantik. Iya. Yeah. Kalau cantik, yang bilang cantik juga cantik. Betul, kalau cantik semua cantik. Karena wanita. Betul, Kasima cantik dan luar biasa. Pak Rofiq masih single? Gimana ya? Halo yang? Enggak, saya sudah ada yang. Oh sudah nanti. Ada yang punya. Bu Rofiq mana Bu Rofiq? Mohon izin Bu Rofiq, mana nih? Lah itu di sebelah sana. Halo. Ah itu lagi jangan ngomong. Jangan cemburu ya. Siap. Enggak. Santai. Oke, lagunya ada Perjuangan dan? Betul. Doa. Lagu ini khusus untuk Karang Taruna Tunas Karya. Yes. Yang mudah-mudahan semakin guyub rukun ya. Amin. Jenengan semua menjadi pionir di Desa Gowong untuk menularkan kesemangatannya, kekompakannya ke teman-teman Karang Taruna yang lain. Gitu ya. Pesan saya tetap selalu kompak dan jaga persaudaraan, jaga solidaritas. Gih. Luar biasa, sudah siap menghibur? Sudah. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rofiq. Silakan. Warga Desa Gowong, semangat hari ini kita dihibur Kasima. Monggo. Oh, sebentar. Ini tadi Mas Nanang, di mana Mas Nanang? Mohon izin Mas Nanang, terima kasih waktunya. Mas Nanang Kasima, lupa malah belum nyapa dari tadi. Yuk. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian
berbahagia. Masih di atas panggung, siap. Mbak Uut, Mbak Uut yo, tepuk tangan buat Mbak Uut. Nah, kira-kira kalau duet sama Mbak Uut, istrinya cemburu enggak Pak Cari? Enggak. Aman kok, ya? Ini anak saya kok. Anak? Iya. Anak kandung atau anak pungut atau anak apa? Anak saya bener-bener. Ini anak semua ini. Oke Mbak Uut, selamat siang. Ini termasuk panitia juga ya hari ini ya. Oke, lagunya apa nih duetnya nih? Bidadari Cinta. Tadi ada yang request lagu Bidadari Cinta. Oke deh, selamat menikmati. Pasukan joget masih semangat. Kok lemes? Bapak Ipin wajib nyawer. Bapak Ipin mana Bapak Ipin? Sing nyawer Ipin, nyawer Bapak ya. Bapak Ipin, nyawer. Naik ke panggung. Naik.
Tai Ero kamu dong, Simian. Simian. Kasih Mama gelang. Luar biasa. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati seperti Desa Gowong di Dukuh Kajuran Kulon ini. Inji. Sekali lagi mudah-mudahan sukses perform. Amin. Di sore ini sampai selesai. Amin. Doa amin, kami ya, selalu mendampingi panjenengan semua di sini. Matur sembah nuwun, terima kasih. Tentunya teman-teman semua jaga keamanan nggih. Tadi siap. Pak Koramil ada Pak Karji, Pak Jarwanto aman Pak, santai mawon iki sing joget santai-santai banget kok. Nggih. Selamat yeah. siang buat Bapak yeah. Babinsa. Iya, yeah, Pak Mana? Babinsa. Gowong. Oke. Ya. Mungkin ya. Nanti ada request lagu dari Pak Tentara, Pak ya. Tentara yang terima ada di kasih. Sini. Kembali kasih, terima kasih. Untuk tadi yang request ada ikan dalam kolam. Sudah gak sabar pengen joget lagi ya. Oke, saya hadirkan ada Maya Rosida. Please. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
Kasih Mama Gelang. Goyang lagi. Ada request lagu apa? Hah? Juragan Empang, apalagi? Nemen, sinten sing nemen mas. Aduh, panas. Jangan nemen-nemen ya mas ya. Ibu, yang di sana ada request lagu apa bu? Apa? Palestina, aduh. Boleh ditunggu ya mas ya. Oke, satu buah lagu. Kuda yang mana? Bisa, Mas? Kuda yang mana?
goyang lagi ya. Banyak duren. Oke, terima kasih sayangku Maya Rusida. Luar biasa. Masih semangat jogetnya? Masih. Masih banget gitu loh. Mas Banser juga masih semangat? Pak? Oh, jos ganteng-ganteng nih Bansernya nih. Oke. Tentunya ini perlu saya infokan buat semuanya, berhubung ini kan baru pertama kali Kasima perform di dusun Kajoran, nggih. Mungkin besok ada warga Kajoran yang mau ada hajatan pernikahan, khitanan, ulang tahun, atau tasyakuran yang lain. Monggo yang ingin menggunakan jasa hiburan dari Kasima, nanti langsung saja bisa menghubungi panitia penyelenggara acara hari ini. Jadi gak perlu jauh-jauh datang ke basecamp Kasima yang beralamatkan di Ngabean Secang Magelang. Nanti tanya-tanya dulu lewat Pak Panitia sini ya, kalau mau tahu tentang mungkin Kasima, terus budgetnya berapa, bla 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 bla. Nanti bisa tanya-tanya dulu sama Mas Panitia ya. Oke, ini aku sapa dulu buat Kasimania Indonesia. Semuanya yang sedang
stay tune di channel YouTube Kasima Management yang sedang menikmati atau menonton live streaming kami. Selamat berbahagia dan pokoknya jangan pindah channel, tetap pantengin terus sampai nanti usai acara. Request dari biru-biru, Mas siapa? Mas Sosro, Teh Sosro. Yang mana Mas Sosro? Oh, di belakang. Requestnya apa Mas Sosro? Juragan Empang, tadi katanya requestnya 1-2. Oh, 1-2 dan Juragan Empang. Kita kasih dua-duanya, pokoknya spesial buat Mas Sosro, Mas Untung yang ganteng sendiri. Oke, sebelum Juragan Empang, kita kasih dulu ada 1-2. Hanung, kembali kita hadirkan. Yes, dari Ketua Karang Taruna Tunas Karya. Oke, kembali adikku yang ganteng yuk saya. Tepuk tangan sekali lagi dong. 1-2.
kangen gak usah dipendam, terus merajuk, terus marah-marah. Jadi kan hubungannya gak harmonis gitu ya Hanung ya. Oke. Kamu tuh kelas 4 SD kok sudah tahu lagu-lagu seperti itu sih, udah punya pacar belum? Tadi bilangnya sudah punya pacar loh, yakin? Adiknya Farel mirip ya, mirip Farel ya, suaranya juga mantep, oke sekali. Bener gak? Perlu diklarifikasi nih, katanya sudah punya pacar, bener gak tuh beritanya tuh? Malu-malu kucing. Oke, terima kasih adikku, cakep sekali. Luar biasa. 1-2 tadi permintaannya Mas Ontong ge, selaku panitia, ketua ya, ketua Karang Taruna Dunas Karya. Ketuanya aja cakep, ganteng, semoga juga soleh, berakhlakul karimah, sehingga yang lain teman-teman Karang Taruna juga ikutan soleh kayak panjenengan ge. Amin. Ini masih bujang atau sudah menikah nih? Masih jomblo nih? Wah, kebetulan nih jomblo semua yang di panggung loh. Musisi Kasima jomblo semua loh Mas Untung. Pilih mana yang disukai ya. Siapa tahu berjodoh. Oke, requestnya apa lagi? Juragan Empang nemen, apa lagi? Lewung, sudah siap gedrugan di sini? Wah, pemimpinnya ini ketuanya Mbak Uut nanti. Bojoloro, boleh. Pokoknya Kasima insya Allah bisa play semua request yang sudah masuk. Semoga semuanya bahagia. Sebelum juragan Empang, kita kasih tadi yang request ada nemen. Kembali, Isna, na na na, please deh. Please deh. Oke, okay. Yang request lagu nemen mana nih? Yang nemen apanya? Sayangnya. Oke, okay, kita nyanyi bareng-bareng lagi, siap? Siap, oke, okay, let's go. Yang sabar, orang sabar disayang siapa? Disayang Allah dong. Oke. Okay. Go.
Terima kasih barokallah. Pak Wagyo nih, spesial untuk Pak Wagyo. Oke, kita kasih satu buah lagu, ada Ruta. Kasima, tangannya diangkat bareng-bareng, tepuk-tepuk. Yang belakang masih semangat. Aku nahan lu kan di sebelah.
kali ini satu buah lagu. Kita kasih spesial untuk panitia yo. Ada Lewo. Di sini ada yang tahu lagu ini? Tahu dong ya, yang request masa nggak tahu. Thank you.
Diucapkan terima kasih yang banyak kepada Raja-Raja Sawer, Ratu-Ratu Sawer yang sudah naik panggung berbagi rezekinya. Semoga tambah banyak rezekinya. Joget gak apa-apa, nyawer boleh, yang penting kan sopan ngeten ke Pak Nge. Ya Allah, di bawah becek sekali mas. Dibela-belain, becek-becekan, kotor. Kakinya, celananya sampai seperti itu, tetap semangat ya. Tentunya satu pesan dari saya. Joget dangdutan boleh, yang penting tetap ibadah sholat, jangan sampai dilupakan. Setuju? Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya hiburan seperti ini ya, cari hiburan ya, namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Semua pasti butuh hiburan, butuh merefresh otak, betul? Sebagai penyemangat kerja dan ibadah panjenengan, gak masalah nge. Oke, request tadi juragan empang. Oh, bos konveksi Mas Asro tadi. Oh, Mas Mandon. Mas Mandon yang mana Mas Mandon? Katanya bos konveksi, berarti nyawernya banyak dong. Sudah siap dengan sawerannya dong. Oke, okay. Tadi requestnya juga ada Makadir, spesial buat siapa tadi? Mas Fatah, yang mana Mas Fatah? Oh, panitia, oke. Okay. Pokoknya dangdut kita play, religi juga kita play. Yang penting nanti kita kasih nggih Mas Fatah. Sebelum Makadir, kita kasih dulu ada Juragan Empang. Kembali, Maya Rosida. Juragan, juragan mati. Juragan konveksi. Juragan apa lagi nih? Semuanya juragan, juragan. Ya Raja Sawer, ya Raja Sawer. Ratu Sawernya mana? Goyang lagi. Jaipongan bareng yo. Sampai jumpa.
juragan empang sudah. Ya ini di bawah lagi becek-becekan ya. Kayak jelit rock gitu ya. Bahasa Jawanya kan kalau bikin apa itu batu bata itu kan dulu suka di apa namanya jelit rock gitu ya. Hah? Daud, aduh, Daud malahan ya. Oke, bos nasi padang diharap naik ya. Menahannya bagadir wisu bil hayati bersyawir
juragan konveksi, juga panitia sudah diplay. Walaupun ini lagu berbahasa Arab, tapi kan bukan solawatan ya sayang ya. Ini lagu, ini menggambarkan seseorang yang sedang gegana, gelisah, galau, merana. Warga Kajoran ada yang sedang galau-galau? Gak ada ya, semuanya bahagia ya. Walaupun ini becek-becek tetap bahagia ya. Gak ada yang galau, oke, luar biasa. Tadi requestnya sudah banyak sekali yang masuk ke saya, insya Allah bisa diplay satu persatu. Dari ibu, nih rekan-rekan Banser katanya ya, requestnya lagu Sajadah Merah. Ini kita kasih selingan dulu lagu-lagu religi, setelah lagu Sajadah Merah nanti kita kembali ke irama dangdut lagi gitu ya. Masih bersama Maya Rosida, kita kasih Sajadah Merah. Oke, satu buah lagu request dari panitia ya, ada Sajadah Merah. Oh,
requestnya Bu. Sudah di video belum? Ibu dari mana? Asli dari sini? Oke, lagu tadi dipersembahkan spesial buat rekan-rekan Banser. Biar tambah semangat. Dari rekan-rekan Banser ada yang masih jomblo? Banyak, termasuk yang lagi ngomong. Pasukan jomblo-jomblonya Kak Joran mana nih? Yang depan jomblo semua. Jodoh rezeki mati rahasia ilahi. Seperti dalam lagu tadi yang sudah dinyanyikan sama adikku Maya Rosida. Semoga pasukan jomblonya Kak Joran segera menemukan pasangan hidupnya, jodohnya. Kalau sudah ketemu jodohnya pas resepsi besok undangnya Kasima lagi ya Mas. Oke, setuju. Semoga semuanya warga masyarakat Kak Joran apapun profesinya semoga dilancarkan rezekinya. Makin melimpah ruah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, request berikutnya kita kasih spesial tadi yang request ada Ojo dibanding-banding ke. Kembali saya hadirkan ada Hanum. Silakan sayangku. Duh, kembali lagi si manis. Iki nek gede tak pacar tenan iki. Sayangnya kok saya cilik lho. Kecil-kecil tapi rawit. Baru ke kelas 4 SD sudah pinter cari duit. Buat apa uangnya sayang? Beli truk. Beli apa? Truk. Beli truk? Truk asli atau truk-trukan? Truk asli. Amin. Kakak Dwi Krisna doain semoga sukses ke depannya. Amin. Amin. Aja di banding. Banding ke. Hanum please. Wong kong ngene kok dibanding-banding ke. Sae-sae ke, ya mesti kalah. A-oh ya oh, aku ya arahanku. Mongsa ku aku mencintaimu. Oh,
Pokoknya Karang Taruna Tunas Karya jangan sampai dibanding-bandingkan ya Mas Bro. Pokoknya yang terbaik luar biasa. Acara semegah ini, semewah ini pokoknya berjalan dengan lancar. Jos gandos, pripun Mas? Anak buahnya si Kocir. yang mana? Oh itu Mas Untung. Oh iya, mau nyanyi. Oh iya dong Mas Untung. Monggo Mas Untung. Oh semalam sudah nitipin ke teman-teman buat nyawer 1 juta rupiah. Wow, luar biasa. Sini Mas Untung. Yuk. Diminta teman-teman tunjengan nyanyi. Ini Mas Ketua Karang Tarunanya kan? Oh iya. Monggo Mas Untung. Apa? Ini Hanung duduk dulu. Hadap sana dong Mas, kok hadap ke sana. Sapa dulu teman-temannya. Mau nyanyi apa ini? Horas. Kasih sak tampai. Yang lain? Yang lah. Ya udahlah. Oke. Ini Mas Kucir namanya. Ya, itu Mas Kucirnya. Oh, kalau jenengan siapa namanya? Anak buahnya saya. Oh, anak buahnya Mas Untung. Lah jenenge sinten? Rico. Oh, Rico. Ah, masa sih? Jenenge Mas Rico ndak nggih, Mas? Koyane kok ngapusi nggih niki. Oh, paijo payah. Lagunya gala-gala. Manut. Oke, manut. Wah, jos yuk. Kita play yuk gala-gala yuk. Pasukan jogetnya masih semangat. Ayo berdiri lagi, joget lagi. Kasih mama gelang. Kini ku telah kembali
barokallah. Pripun? Mas siapa? Mas Rival. Aduh aku tuh gerah gitu loh dikelilingi sama cowok-cowok ganteng, Masya Allah. Terima kasih ya Mas Bro. Tadi yang request ada Bojoloro, langsung kita kasih. Kembali ada Maya Rosida. Oh Isna, ya oke deh. Isna Rosida Domayanti. Kembali ada Isna, ya. Aku takut.
Oke, satu aja ya yang setia. Kita kasih nih apa? Orang yang dikasih lagu apa lagi? Perahu Layar, Jam Bualas, Tahun 2000, Sidorondo. Banyak banget. Tadi juga ada request Kopi Maseh. Oke, kali ini kita kasih satu buah lagu untuk tadi yang sudah merequest. Habis ini Jambu Alasnya ditunggu ya. Ibu-ibu yang di belakang, ibu masih semangat? Masih ya? Sambil goyang jempol, geleng-geleng boleh bu, kalau enggak memungkinkan mau maju ke sini ya. Mas-mas Banser ini luar biasa. Masih semangat? Belum capek? Belum semangat mengamankan acara hari ini ya? Requestnya dari teman-teman Banser apa nih? Hah? Mendem kangen. Oke, ditunggu. Habis ini kita kasih ya. Oke, banyak banget requestnya sampai bingung. Sebelum kita kasih request yang lain, ada kali Welasku kasih. Sandung aku
kami persembahkan. Luar biasa semangatnya dari teman-teman yang di bawah nyetrum ke atas ya. Oke, kali ini kita kasih nih buat tadi yang sudah gak sabar dinyanyiin lagu Jambu Alas. Kali ini ada partner Mas Misbah. Yang mana nih Mas Misbah? Jadi panitia kah? Oke. Oh Mas Misbah sama istri. Boleh silahkan. Mas Misbahnya yang mana? Mas Misbah. Oh di belakang. Oke panggilan untuk Mas Misbah. Silahkan naik ke atas panggung. Oke silahkan. Berhubung lagunya duet, jadi kan harus punya partner duet ya teman-teman yang di bawah ya. Oke, selamat sore Mas Misbah. Selamat sore. Ini istrinya. Oh bukan. Oh ketemu di jalan. Oke, mau duet sama Mbak? Atau? Oke, Mbak siapa namanya boleh kenal? Mbak Santi, oke Mbak Santi. Lagunya ada Jambu Alas silahkan. Gak bisa nyanyi saya. Loh, gak bisa nyanyi? Oh minta dinyanyiin. Yang duetin siapa Mas Misbah? Dipanggil nih, karena harus ada teman duet cowok. Teman saya, boleh. Nyawer okay. Ya. Yang banyak nyawer. Oke. Sip, beres. Jambu Alas, beres. Sip. Kon dadi bojone Mbak kendange mesem-mesem aku sakadung tresno nelongso rasa hatiku rak-rakon melun duweni Makin turun, salto.
Mawar Bodas, Moneh, Si Daranda. Duh, berat ini bro, berat ini. Bahtera Cinta. Sing kok seluruh aku bro. Sing wis, urung-urung. Si Daranda. Kesucian Hati. Mawar Bodas. Sing endi? Cinta dan Air Mata. Apa nih? Sekar penyong ya. Wah seluruh tenang nih. Sedaranda yuk bro. Yeah.
sekali. Eh, Mbak siapa, kenalan dulu dong cantik. Mbak? Mbak Sinten? Oh, Mbak Yuni. Oh, yang ini Mbak Yuni. Oh, sudah Omi, ternyata ini yang Mbak Yuni. Itu Mbak Yuni. Cantik, suaranya bagus. Ini penyanyi juga nih pasti nih. Anu. Terus? Kang Daud. Kang Daud. Ini kulak nak jenengan. Terima kasih pasangan yang luar biasa, suaranya bagus semua. Matur sembah nuwun. Ini Mas Misbah yang ini. Selamat. Oh, Mas Selamat. Selamat sore. Silakan turun dulu ya. Oke, sudah dua lagu dipersembahkan Mbak Yuni juga Mas Selamat. Luar biasa, masih semangat. Dereng kesel jenengan. Wah, jos gandos ya. Oke, untuk tadi yang request ada satu Rasa Cinta, langsung di play. Kembali ada Maya Rosida, please. Jangan tanya bagaimana.
ada ribuan, sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lainnya loyo masih. Enaknya kalau loyo dikasih apa biar gak loyo? Enaknya minum kopi gitu ya. Kalau di kopi gimana di kopi? Ngopi masih. Kita kasih biar gak pada ngantuk, gak pada loyo. Yuk, ngopi masih. Kembali kali ini bersama Isna. Nanana. Ngopi masih. Di sini ada yang pecinta kopi? Dikit banget. Oke. Okay. Ayo ngopi ya. Let's go. Ngopi, ngopi, masih.
Ngopi masih sudah kami persembahkan. Masih semangat gak? Masih ya? Kasih mas. Joget bareng-bareng lagi yuk. Cerita sana sini ke Bangkok merata-rata. Tantang depan mata, ada saja cerita. Ibu beli kawan, dah macam ulat sawah. Bila kau tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita cuma dulu, tak kaduka di tanah. Tiaga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita cuma Karya, dimohon untuk mempersiapkan diri naik ke panggung untuk berfoto bersama personil Kasima. Silakan.